Belum dijawab tadi, udah Panda kok membuku sih? Siapa yang main-main? Gak ada main-main ya. Penguasaan kelas, penguasaan kelas oleh penggunaan kelas oleh seorang guru profesional. Tapi terkait lagi bahwa dari jawaban tadi, nah kira-kira yang dibutuhkan oleh guru profesional itu seperti apa? Apakah ketangkasan siswa atau begini? Gimana dengan siswa yang memang mungkin berpenampilan ancor gitu, parah, tapi mempunyai intelektual yang lumayan bagus lah. Kira-kira yang mana yang dibutuhkan, apakah intelektual atau penampilan dari seorang siswa? Dua-duanya, mungkin aku menangkap deh. Yang berpenampilan ambruk ataupun yang mempunyai pemikiran mulai duluan lah, pokoknya dia itu bisa diandalkan dalam ruangan, tapi di situ kita harus membuat sebuah kesepakatan ataupun membuat sebuah peraturan. Sebagai guru profesional itu membuat sebuah peraturan di mana seorang murid yang memakai contohnya memakai kaos oblong lah, seperti peraturan seorang murid yang memakai kaos oblong sudah diharuskan di oblong sudah diperbolehkan untuk masuk dalam ruangan. Dan begitu juga ketika guru profesional itu mempunyai sebuah peraturan, ketika ada seorang murid yang memakai celana, walaupun dia IQ-nya sangat bagus sekali, dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti atau pelajaran. Dan kecuali dia tata, karena kecuali gimana itu? Untuk jawaban dari teman-teman pemateri, mungkin gimana gitu, tapi saya masih meragukan gitu, meragukan terkait dengan jawaban dari teman-teman. Atau mungkin dibandingkan kita ya berdebat berbicara panjang lebar, terus masih ada teman-teman yang lain, kita simpan di waktu terakhir nanti, yaitu setelah teman-teman menarik kesimpulan dan mungkin bisa dijelaskan dari ibu. Teman-teman lagi berebutan nih. Untuk tangkap pertanyaan dari Dito, bro.